Ini BTW kenapa pada bawa pasangan ya? Hahaha. Wah, kenapa nggak demen banget San Mori sebenarnya? Karena untuk speeding-speedingan tuh nggak bakal dapet gitu, karena jalannya selalu rame. Jadi kenapa gue lebih demen NR? Karena kalau NR kan pasti malam itu sepi ya. Jadi ya gue suka gitu. Jadi riding itu dapat banget. Kalau ini kan kayak nyantai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, alhamdulillah hari ini gue pertama kali San Mori di 2021. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam setiap harinya dan selalu dipermudah segala urusannya dan rezekinya. Amin. Gue hari ini San Mori sama komunitas gue, terus gabungan juga sama komunitas dari teman gue kurang tahu namanya apa. Matic semua, rata-rata Aerox. Gue hari ini gak pakai intercom karena percuma banget. Setiap pakai intercom gue gak nikmatin lagu, jadi kayak ya mendingan gak usah gue pasang. San Mori hari ini rutenya pokoknya kota ke Monas, Kotu, HI, dan ya rute-rute gua NR lah. Gua nggak pernah kan San Mori NR terus kalau arah kota tuh. Nah sekarang gua cobain nih San Mori biar viewnya tuh nggak malam terus gitu. Gue hari ini baru tidur jam 3. Gua hari ini baru tidur 2 jam. Jam 3 baru tidur, jam 5 bangun. Gua masang alarm jam 6 kan. Tapi malah kebangunnya jam 5. Emang dah jam biologis gua tuh lebih cepat, karena gua kalau ada janjian gitu pasti gua bangunnya lebih cepat. Dan itu menjadi hal kebiasaan gua. Gua tadinya hari ini mau foto-foto dulu di rumah gua. Sekitar jam 7 sama ketua tim anarkis. Nah, cuman gua bilang riding dulu aja kali ya, San Mori dulu biar enak nggak kesiangan, terus biar warung juga sama anak-anak, kita nggak berdua doang gitu. Akhirnya okelah, ya udah. Dia masih boker, gue nyampe tikum. Gue sama anak-anak duluan dah, gue share live location. Gue tuh depan ya guys sama yang namanya gold. Demen banget, parah. Pokoknya motor gue tuh harus identik dengan gold. Itu wajib. Dan warna merah. Jadi gue tuh ada 4 warna sih yang gue suka. Merah, gold, hitam, abu-abu. Cuman yang paling gue suka banget itu adalah merah dan gold, dua itu guys. Kalau untuk pakaian pemakaian sehari-hari biasanya gue warna hitam bajunya guys, kalau nggak merah. Itu aja sih. Selain itu jarang gue pakai baju warna lain karena ya gue suka gitu, dan itu gue selalu pakai kaos polos aja gitu. Gue tadi pagi kan mandi ya, asli mata gue kena sampo dong. Gue baru tidur 2 jam itu rasanya mantap, nggak kuat gue, perih banget cuy. Ini BTW kenapa pada bawa pasangan ya? Gua kenapa nggak demen banget San Mori sebenarnya? Karena untuk speeding-speedingan tuh nggak bakal dapet gitu, karena jalannya selalu rame. Jadi kenapa gue lebih demen NR? Karena kalau NR kan pasti malam itu sepi ya. Jadi ya gue suka gitu. Jadi riding itu dapat banget. Kalau ini kan kayak nyantai gitu. Kita mah pelan-pelan aja deh. Ngeri. Di tengah-tengah pesepeda. Banyak banget orang nyebrang asli. Aduh, inilah guys San Mori, mengerikan. Hii,
isi bensin dulu nih. Bensin gue tinggal 2. Gue habis dari bengkel pasti selalu aja. Hand grip tuh kotor. Emang dasi suhu, turbo ya 100. Turbo 100. Ya. Wah, iya Pak. Siap, makasih ya Pak untuk ingetin. Iya Pak, makasih ya Pak. Nice. Teman gua nyusul nih, Bang Beo. Kampret. Makanya gue juga kaget. Ini kampret Shopee nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Apa Pak Haji? Gue magernya San Mori tuh sepeda mulu. Asli. Gue tuh magernya udah aneh anjir. Hah? Udah aneh. Makanya itu dia, ngantuk. Panas juga lagi. Mata gua merah ya. Mata merah, gigi kuning ya. Aduh. Berak ungu. Tot. Ya terus OP. Kebiasaan. Oke guys, jadi sekarang kita mau ke arah Depok. Mau ke arah Depok, nggak tahu nama tempatnya apaan. Yang penting gue datang makan dan pulang.